Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan membuat origami kata yang bisa melompat seperti ini. Oke. Sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan komen terlebih dahulu teman-teman. Oke, let's go. Baik, mula-mula kita siapkan kertas yang berbentuk persegi panjang. Di sini ada kertas yang di sebelah sini ada tulisannya 9 kosong. Ketika teman-teman ingin yang kosong ini menjadi di luar, maka kita bagikan di dalam seperti ini. Kemudian kita lipat menjadi 2 bagian seperti ini. Oke, yang lurus. Setelah itu kita buka lipatannya dan ujungnya diambil seperti ini. Lipat segitiga seperti ini. Yang satunya usahakan lurus tonal. Tambah lurus tambah bagus. Nah, setelah menjadi seperti ini, kita akan potong terlebih dahulu. Usahakan potongannya lurus juga. Setelah itu kita tidak membutuhkan ini, kita taruh terlebih dahulu. Kemudian kita buka kembali dan lipat berlawanan seperti ini. Sama lurus, kemudian yang satunya sama lurus. Oke. Setelah itu buka kembali. Oke, setelah itu kita lipat seperti ini teman-teman, lurus. Yang satunya juga teruskan, usahakan lurus tengah. Kemudian kita buka kembali. Setelah itu sudah ada siswa, kita akan ini ada garisnya, ini tidak ada. Kemudian setelah menjadi seperti ini, kita akan lipat seperti ini. Semuanya dilipat seperti ini.
supaya bisa melompat, kita punggungnya digini kan. Nah, setelah itu kita ambil badan.